Especially when it comes to family punya matters kan, biar benda ni selesai dulu. Mungkin lepas daripada tu, tanpa korang bertanya pun, kita orang sendiri akan share, sebab kita orang pun tak nak orang melakukan fitnah. Itulah komen penyanyi Syada Amzah apabila diminta mengulas mengenai pergolakan rumah tangga membabitkan ibu bapanya, iaitu Datuk Andy Lala dan Datin Fauziah Sarman. Kata Syada, sehingga kini ayahnya masih diam membisu dan menghilangkan diri selepas tular berita kahwin kali kedua. Dalam pada itu, Syada turut menjelaskan kehadiran ibunya di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Bandar Baru Bangi pada 3 April lalu bukanlah bertujuan untuk memfailkan penceraian. Kita doakan baik-baik sajalah untuk keluarga Syada ya. Tapi sebelum tu nak tahu juga kenapa Syada tulis surat terbuka untuk ayah di Instagram ya? Pada hari itu, tarikh itu, kerana itu adalah birthday ayah saya pada hari itu. So I just wish je lah, senang cerita kan. Tak ada niat lain untuk menarik, seperti orang speculate, untuk menarik perhatian ataupun untuk meminta simpati, menarik perhatian. Betul, tak ada. Dalam family saya, bukan berada di luar family di mana saya provoke situasi tersebut. Saya juga salah seorang yang terlibat dalam kes itu. Kalau berkenaan soal ini, masalah ni masih belum settle. Saya nak boleh kongsi, mungkin boleh, bila boleh try Syada berjumpa. So waktu saya ada first performance saya untuk lagu saya, waktu di event Kit Kat pada 1 April. Just terpanggil untuk menulis. I tak ada pun macam nak bagi tahu the whole family, ataupun sebab kita orang pun tak ada group WhatsApp family tu. Sebab orang dah tanya kan, I ada group WhatsApp family ke tak. I tak ada group WhatsApp family. Nak pergi broadcast to all of my family, boleh tak I post ni? Because to me, it's my Instagram. As long as I tak buka, I memang nak menyampaikan apa I nak cakap tu je lah. Last saya berjumpa beliau 1 hari bulan. Itu terakhir kalilah sebelum saya keluar untuk pergi show. I boleh kata kita orang semua sangat rapat dengan ayah. Bila tahun ni mungkin di mana saya nak kata tak mampu kawal emosi ke macam mana, saya pun tak tahu, sebab dalam yang saya tulis tu ikhlas daripada hati saya, hanya bercakap apa yang saya rasa waktu tu atas juga kerinduan saya pada ayah saya. Saya mengharap dia membaca dan memahami tu je. Dia tak ada istilah membuang bapa, sebab macam mana nak buang, dia adalah darah daging. Tak ada dia, tak ada ibu saya, takkan ada saya. Istilah buang tu tak ada. Dan walaupun pun terjadi, deep down I know they both know that semua anak-anak dia orang sentiasa sayang dia orang. And even if there is the day where he came back, macam mana pun we would still be here. Macam mana pun nama saya akan sentiasa dan selamanya berbintikan ayah saya. Pernah tak cuba untuk mencari ataupun bersemuka dengan pihak ketiga? Pernah, kakak saya pun pernah juga mencari, hasilnya tidak dapat berjumpa. Melarikan diri ke, menyorok ke, saya pun tak pasti. Saya memang tak tahu dia di mana. Alhamdulillah, tidak dipertemukan lah. Memang betul lah, maksudnya memang kawan rapat your sister ataupun kawan sekolah ke? Kawan sekolah menengah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Same age dengan kakak. Jadi kalau berjumpa, kalau dipertemukan, kenapa yang saya nak cakap? Dah katakan pada dia. Hak untuk berkata-kata tu lebih kepada ibu saya, bukan pada saya. Kalau saya jumpa dia pun sekalipun, I want her to meet my mom. Satu je I nak pesan pada semua orang, walaupun you nampak gambar bukti dia di mana, dia apa, tapi tidak semestinya apa yang kalian speculate itu adalah benar. Sebab my mom pergi at that time bukan sebenarnya untuk memfailkan itu. Okay, kes ni masih belum selesai. Kita orang sendiri pun tertanya what's coming next, what's gonna happen. Kita orang sendiri pun masih lagi buntu, sebab each and every one of us, kita orang semua tengah fokus mencari rezeki untuk Aidilfitri ni. Pasal statement tu, I believe that even I pun baca statement tu, it wasn't that my mom yang jawab. At that time was, I think my auntie answer the question. But then again, my auntie tak pergi masuk dalam pun with her. It was just my mom. Jadi saya nak betulkan di sini, pergi mahkamah tu bukan untuk faikan perceraian eh? Setahu I, selama daripada sampai ke I datang event ni, my mom tak ada cakap dia dah file. Especially when it comes to family punya matters kan, biar benda ni selesai dulu. Mungkin lepas daripada tu, tanpa korang bertanya pun, kita orang sendiri akan share, sebab kita orang pun tak nak orang melakukan fitnah kan. Macam mana, mom ada confront tak dengan you auntie pasal kenyataan? Dia mahu sendiri kalian untuk pergi bertanya kepada ayah, sebab ni situasi. My mom pun baru tahu 1 April. Even yang surat my mom bawa balik tu pun, ayah sendiri tengok, ia bukan file cerai. Bagi kami ruang untuk selesaikan benda ni secara family dalam dulu, internal dulu, supaya selepas tu pun kita orang sendiri pun nak mengelak daripada semua all this fitnah, and hopefully benda ni tak dipanjang-panjangkan lagi lah.